Halo, halo! Selamat datang di podcast kedua dari Best Association. Balik lagi sama Gue Gebi dan Gue Lucky, tentu yang buat tau-tau aja yang pastinya dari dengar podcast sebelumnya. Dan lu tau gak sih, Geb, Sekarang tuh, tuh? Kita udah, udah ada namanya nih, podcastnya apa tuh? Apa tuh? Namanya Pod Economics, Podcast of Economics. Buset, buset kan banget gak sih? Tapi agak susah gitu spellingnya Podconomics Podcast. Mau gimana ya? Iya, hmm. gimana kita nggak bisa komen banyak sih. Ini yes. keputusan para panitia dan para maha yang di atas ya. Kita jadi gak bisa ngapa-ngapain. Gak bisa ngapain. Oh, iya, oh. udahlah. Ya, ya. Oh, by the way, Ki. Hari ini kita tuh kedatangan tamu baru nih hari ini. Mungkin boleh kali ya perkenalan diri dulu. Yoi, kasih tahu boy. Hai. Oh, halo. Uh, thank you buat ngadain gue di sini. Nama gue Michael dari Business Economics 2018. Eh, uh, gue uh, sebagai koordinator relations di Best Association. Dan hari ini gue mau ikutan jadi podcaster juga. you. Do. Well, welcome Mike. Jadi lo anak best association juga nih ya. Betul. Hmm, gue yakin sih hari ini sih kita bakal seru-seruan nih topik kita hari ini karena kebetulan banget si Michael ini mau menceritakan pengalaman cinta dia gitu, kayak gara-gara podcast kita kemarin itu loh. Nah. Tapi tapi gue setuju sih. Gue udah denger emang Michael orangnya ini asik banget nih. Tapi ya udah udah kita basa-basi, kita langsung aja. Michael nih, lu langsung aja deh ceritain. Silahkan, Mike. Oke, oke, oke. Oke. So, oke okay, kita mulai ya. Melodrama romansa gue. Um, jadi gini, gue itu termasuk orang yang cukup aktif dalam online dating. Jadi, um, gue sebenarnya punya banyak banget app online dating di HP gue. Dan lengkap uh -huh. bukan cuman Tinder doang, tapi ada app lain kayak Bumble, Cupid dan bahkan app yang kalian nggak tahu pun gue ada-ada akunnya gitu. Aduh, nggak okay. malu banget ya hmm. gue. Terus, um, jadi caranya gue main app online dating ini, itu kalau lagi bosen, gue buka, terus gue mulai nge-swipe. Habis itu gue break bentar, soalnya waktu lagi nge-swipe kan jarang banget dapat match langsung gitu kan jadinya ya udah gue biarin aja nah pas waktu itu lagi makan siang gue dapat notif nih terus kayak apa sih notifnya kayak um, congrats you match with orang ini gitu loh dan sebenarnya standar gue sih standar gue realistis lah ya nggak terlalu tinggi gimana cuman kayak orang yang ini tuh kayak terlalu perfect buat gue gitu loh dari segi semuanya dari humor, wajah, talentanya kayak hmm, lengkap banget dan tanpa basa-basi lagi, gue langsung aja chat dia untuk ajak ketemu hari Minggu. Buset. Oke okay, oke. Okay. Oke. Okay. Salah. Nih 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 gap sama Mike. Gue gue bersama mendengarkan dengan sama sampai gue nggak komen nih. Gue punya dua pertanyaan penting. Coba ya, lu dengerin okay. nih. ya. Pertama, ini kan lagi PSBB, ya, lu berani lu ngajak ketemu nih, ya kan? Kedua, kedua, kedua nih. Uh -uh. Talenta apa sih yang lu maksud? Kayak baru ketemu. Aduh, dah, talenta -talenta bapak. Aneh. Oh, 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 iya udah um, juga ya talenta apa tuh kalau kita bicara. Um, um, gini ya, gue jawab pertanyaan kedua dulu kayaknya untuk okay. membersihkan nama, menama baik gue. Um, talentanya itu maksudnya dia bisa main musik pak. Jadi tolong dikendalikan oke, okay, okay, talenta okay, musik okay. Nah, ayah, talenta ayah. musik, bukan yang lain-lain lain talenta musik, Main piano terus untuk pertanyaan pertamanya tadi ya ini udah cukup lama sih ceritanya, bukan waktu PSBB kayak um, tahun lalu lah 2019 oh. gitu hmm, apa jadi aman lah ya iya eh tapi, by the way Mike hmm. uh, set tahu gue bukannya udah biasa ya kalau misalnya lo swiping swiping ada yang match gitu biasanya ngechat ngechat gitu terus bisa ngajak ketemuan itu bukannya udah kayak hal yang wajar gitu kayak uh. sering gak sih? gitu profesional juga di satu nih ya kan, <laughs> dia kan, kan cukup tahu gitu loh udah main juga nih harusnya bukan gue yang cerita berarti hey. <laughs> <laughs> enggak tapi ya gue um, udah ngechat sama dia dari hari waktu itu hari Rabu berarti udah sempet ngechat berapa hari tuh lima hari ya Rabu Iya, mm -hmm. lima hari jadi ya gue ngajak chat gue ngajak ketemu aja gitu hari minggunya kan nggak apa-apa kan jadi hmm. oh ini ceritanya uh, makin intens ini nih bentar jadi di fotonya itu dia itu dreamy banget kan kayak mukanya kayak galak tapi panas gitu loh uh, udah kayak... galak panas pokoknya mm -hmm. oke okay. terus garang tapi kayak gue rela aja diomelin kayak uh -huh. mm, pokoknya <laughs> udah kayak okay. kayak aduh kayak tingkat model gimana gitu kayak pedes gitu oke <laughs> oke okay, okay. nah jadinya udah begitu taste musik kita juga sama Terus, humor selera humor kita juga sama, dan gue yakin waktu ketemu kita pasti bakalan ngobrol panjang banget. Oh, hmm. Jadi, itu ketika lo hmm. ngechat gitu, gitu ya gitu iya. Tau? Jadi, waktu gue ngechat sama dia, lancar hmm. banget ngomongnya. Sebenarnya, kayak kita tektokannya itu um, enak, terus um, humornya dia gila, kocak banget orangnya. Mm Heeh. -hmm. Uh -uh nah but bye, bentar oke okay. but um itu setelah ini nih jadi waktu itu gue uh, udah seneng banget kan bakalan ketemu gue rapi rapi itu dari dari hari dari hari Sabtunya malah gue udah mulai um, yeah. siap siap ekstra banget kan gue gue rapi rapi uh. gue jemput dia gue bayarin makan eh rupanya Orangnya itu beda asli 180 derajat. Gua kesel banget waktu gue di sana. Kayak dia itu orangnya ternyata egois banget. Ngomongnya semua tentang diri dia sendiri. Terus kalau gue mulai ngomong tentang pengalaman gue, pasti ada aja cara buat dia ngomongin kayak, iya gue juga begini gitu. Waktu itu gue inget banget gue ngomongin tentang um, gue itu. ...anggota dari... ...anggota teater gitu kan. Nah, mm -hmm. terus... ...dia... ...gue lagi mulai cerita kayak... ...oh iya gue juga... ...pernah main di... ...teater ini nih buat acara ini. Terus dia bilang kayak... ...eh iya gue juga pernah kok nonton teater... ...teater pertama yang gue nonton tuh gini-gini. Jadi... ...kayak gue gak ada kesempatan ngomong... ...dan dia ngomong terus gitu loh. Kesel banget kan. Nah, oh-oh sama ini nih. Dia waktu itu kasar banget sama pelayannya. Kayak... Hmm. waktu lagi makan Tiba -tiba. sumpah Kesel banget sih yang ini waktu lagi makan um, makan ini ada dia dia ngelihat menu dan dia pesen itu kayak ekstra ekstra ditambahin, dikurangin gimana gitu loh hmm. setiap item makanannya dan waktu dateng kayak um, kalau nggak sesuai yang gua maklumin lah sama chefnya soalnya restorannya lagi lumayan ramai juga gitu nah uh -uh. kalau nggak sesuai, waktu nggak sesuai kan dia bisa kan kayak minta baik-baik kita -baik, gitu. tapi dia waktu itu teriak Woy. kayak um, misalnya kayak woi ini kok makanannya nggak sesuai yang saya pesan ya tadi ya kayak gue malu banget di situ muka gue udah merah telinga gue panas gue udah bener-bener pengen cepet-cepet cabut aja dan makanya oh satu lagi satu lagi dia juga waktu kita selesai makan dia ngomong kayak gini ke gue lu yang bayar kan? gila kesel banget gak sih? itu okay. <laughs> sih itu sih udah kurang aja. Iya ya, ya, ya. kalau nggak kalau nggak bisa bayar ya oke okay, gue yang bayar gitu. loh. Cuman kalau lu punya ekspektasi buat gue yang otom yang bayar secara otomatis kayak No, please. Terus gue pulang dari sana cepet-cepet, gue langsung block dan report. Parah <tuh> banget sih itu, tapi eh, kaca udah. <tuh> tapi tapi ya kayak gimana ya? Kasus-kasus kayak gini sih yang sebenarnya bikin gue juga nih. Gue pribadi skeptis sama online dating. Dan tapi Mike, lo tuh juga hati-hati lo sama online dating karena lo tau gak sih? Gak sedikit kasus-kasus orang yang ketemuan dari situ tuh berujungnya kayak jelek gitu loh, kayak ada kasus penculikan pemerkosaan bahkan nyampe pembunuhan oh my God. itu sih takut banget jujur gue, gue sendiri nih gue pernah coba sekali cuma kayak pas gue ngecat sana banyak banget orang yang kayak pervert gitu jadi kayak gue langsung cabut aja dari situ soalnya ngeri banget gitu loh Iya, kayak kayak apa sih yang Reinhardt Sinaga juga kayak gitu dah. nah, online gitu. dia pakai gua gua Karena jujur gak pernah gak pernah penasaran sih takut aja gitu gua apa sih di catfish gitu kan ada cewek cakep taunya om om aduh, no, no, oh. <laughs> aduh makanya itu itu yang bikin ngeri sendiri resiko itu terlalu tinggi gitu buat main online dating mm -hmm. tapi sebenarnya nggak sedikit juga gitu yang um, mulai dari online dating terus berujung ke pernikahan dan emang jodohnya itu dari sana yang awalnya cuma coba-coba eh akhirnya kan bisa jadian gitu jadi gue mikirnya kalau buat coba-coba kenapa enggak kan. Gue sebenarnya main online dating itu udah sering. Dan gak jarang gue ketemu orang yang baik-baik. Cuman yang kali ini aja pengecualian gitu. Hmm, tapi, tapi emang iya sih. Ya tapi kalau misalnya gue ngeliat dari kasus lu yang sekarang nih. Itu bisa banget di relate sama rasanya beli mobil bekas. Yang gue yakin Lucky juga pasti paham sih. Iya hmm. gak Ki? Nggak mungkin gini. mungkin coba 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 gue <laughs> gue mungkin anggap lu mau maksudnya mau, mau apa coba, tapi coba gue jelasin ya coba are, are. kalian nih mike biar lu paham juga nih mike boleh penonton juga ya pendengar nih pendengar oke okay, jadi gini misalkan lu tuh mau beli be mobil bekas nih mike lu akan kemungkinan besar banget lu akan dihasut sama para sales nih uh, wah gila ini mobil mobil dia oh mobil bekas cuman mobilnya tuh rasa baru banget deh. pokoknya ini masih mulus apa mesinnya masih masih, masih sangat jarang dipakai sama orangnya gitu. Totonya tau itu ada aja yang di otak atik, cuma dipoles-poles doang bodinya biar keliatan kayak second rasa brand new gitu gak sih. Iya. Tapi lu juga lu juga biasanya gak tahu tuh borok-boroknya. Biasanya kayak bisa bekas bisa aja dia bekas kena banjir gitu, kerendam banjir kayak Jakarta tuh kemarin kan. Mobilnya kerendam banjir atau enggak mungkin bekas tabrakan gitu. Gitu kan kita nggak pernah tahu ya sayang sih kayak misalnya lu bayar mahal tapi dapatnya kayak sesuatu yang nggak sesuai sama ekspektasi lu gitu. Iya, mm -hmm. yeah, apa ya? Kayak gue gua, gua inget dah ini ada 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 nyambung ke teori gitu. Apa ya? Lupa gue kalau ini dulu apa tuh? Eh, uh, ya apa ya? Kau tahu lupa gue. Lem, lemons, lemons, Lemus problem bukan sih? Iya yeah, kali ya. Iya 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 benar Lemons Problem ya. Nah, kayaknya itu dalam mas problem. Mm -hmm. Tapi tapi ya ya mungkin kalau kita melihat ya, sih nggak terlalu mantep Cuman kalau emang lu pada nih para pendengar sama Michael nih kalau lu masih kurang paham atau pengen tahu lebih lanjut silahkan cari tahu sendiri ya di internet pasti banyak informasinya dan emang eh, seharusnya ini kayak Michael harus tahu sih masa lu lupa sih Mike? <laughs> gue sebenarnya udah lupa yang mana sih? Iya. <laughs> ya. ya. Kan udah ujian ya, udah lewat. Aduh. Eh lu ya kalau inget soal Tinder zong di Tinder ya bawa bawa podcast lu ngomongin yeah. lemon apa ya apa ya <laughs> justru mungkin karena kena zong makanya jadi beban pikiran gue jadi nggak ingat kan eh nggak apa gak apa deh tapi tapi gini ya kalau kalau nih ngeriat langsung ke kasus tadi sih kurang lebih kayak kesannya tuh lu udah dibikin tertarik nih kan kayak sama si doi nih budu hmm udah apa lu bilang tadi dreamy banget gitu kan dreamy lah apa talentanya apa segala macem terus tapi kan nyatanya lu sama-sama nggak -sama tahu gitu loh lu nggak tahu dia dia nggak tahu lu gitu loh maksudnya secara mendalam lu nggak tahu gitu kan cuma tahu via ya, profil-profil yang ada di santumin aja kan dan dan kalau gue lihat dari sisi lu sih kelihatannya tuh kayak si si do ini ngebentuk personalitinya tuh bagus banget sampai lu bisa percaya gitu kan sampai lu lu bahkan sampai hari minggunya mau ajak cabut gitu kan lu ajak makan lah, lu ini tapi kan apa ya lu tuh menurut gua sih lumayan rugi gitu loh kayak lu udah keluar usaha keluar duit tapi padahal aslinya ya gimana tuh ya kan iya aslinya jauh banget dari ekspektasi minta dibayarin lagi ya Betul. tapi ya itu menurut gua sih emang gimana ya buat gua sebagai lu misalkan di posisi lu pasti gua ngerasa rugi banget itu loh karena gua udah ngeluarin usaha waktu modal bahkan gitu loh tahunnya dia hanya ya, explicitly speaking ya dia matre gitu kan terus <laughs> ya kan nggak mau usaha dia mau cost dia tuh sedikit mungkin paling minimal lah minimize cost dia tapi at the same time dia mau profit paling gede dari lu gitu loh maunya dibayarin sama lu nggak mau keluar usaha gitu kan kayak kesannya tuh dia oke okay aja gitu mau match sama lu mau cabut amal tapi dia nggak mau rugi dengan sama lu itu loh dan segala sesuatu tuh maunya disediain sama lu gitu. padahal kan kalau secara ekonomi kan there is no such thing as freelance gitu loh. Pasti selalu ada udang di balik batu gitu kan. Iya. Ya. Kayak gitu. Tapi sebenarnya ki enakan udang di balik bakwan ya nggak sih? Ah, Sempat ya lu garing ya. Tolong ya. Kayak <laughs> benar kan tuh intens banget gitu ngomonginnya dari tadi. Ayo. <laughs> eh, tapi iya Ayo. sih kalau misalnya tuh dilihat dari satu sisi gitu. Uh, istilahnya tuh apa ya? Asymmetric information ingat gue. Nah, yang kayak minggu lalu gue pernah jelasin juga tuh sama teman-teman di podcast. Biasanya yang umumnya penjual di sini dalam segi si dia itu punya informasi lebih banyak atau enggak informasi yang lebih benar daripada pembeli. Di kasus ini lu Mike. Dan contohnya nih Hidu. di kasus jual beli mobil itu, pembeli itu dapat istilahnya mobil yang jelek karena si penjualnya ngomongin barangnya bagus. Nah, padahal kalau misalnya di kasus lu yang sekarang, lu tuh kayak dapet pasangan yang gak sesuai dengan tanda kutip kualitasnya dengan yang dia tawarkan. Jadi kayak lu dapet pasangan yang lemons gitu lah. Hmm, berarti kasian banget dong gue, jadi rugi banget. Iya, 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 tapi Begitulah. gitu lah. Sebenarnya tapi yang kena scam kayak gini tuh banyak banget. Gak cuma, gak cuma di Tinder, gak cuma di aplikasi dating lainnya atau enggak kayak di dunia tak kayak jualan mobil itu. Nah, ada sih beberapa cara buat ngurangin atau enggak untuk istilahnya mitigasi atau ngurangin dampak negatif dari itu. Ya, basically ngomonginnya lesson the moral hazard lah ya. Moral hmm. hazard. <laughs> ya tapi, tapi, tapi gue, gue, gue setuju sama Gaby sih. Kayak emang ada kalau, ya ini sih gue, gue lebih paham soal dealer mobil sih ya. Cuman kalau kayak di dealer mobil emang lu tuh bisa kayak minta atau nyari gitu yang dia memprovide garansi toko gitu. Setidaknya seminggu kan setelah beli supaya. Kalau ambil-ambil mobilnya bobrok, lu tuh bisa minta balik gitu loh. Atau minta hmm. duitnya balik. Kayak bukan mobilnya. Mobil tapi kayak, bisa juga kayak bentuk sertifikat-sertifikat yang kayak meng-approve sih ke mobil. Emang bagus loh. Emang mobil bekas tapi masih bagus gitu loh. Jadi kayak lu yang cari tahu dari expert gitu. Jangan ya, pokoknya, makan omongan doang. Bener hmm. banget. Harus ada kayak third party gitu yang mengevaluasi kualitas barangnya itu. Kalau kayak kualitas orangnya ini. Jadi kayak dari sini elu sebagai pem itu nggak kena tipu-tipu lagi dan bisa ngenalin mana yang bener-bener bagus, mana yang bobrok gitu sih hmm, oke okay. tapi by the way di Tinder ada gak sih yang kayak gitu um, untuk sekarang sih, oh mungkin ini kali ya kalau di Tinder dan di banyak dating app lainnya juga udah ada fitur namanya verified account jadi um, caranya itu kirim foto um, selfie yang ada di akunnya itu dicocokin dengan Um, selfie yang dikirimin ke um, official Tinder-nya langsung, terus nanti, nanti kalau emang cocok baru dapat verified gitu istilahnya. Kalau kayak gitu kan supaya tahu um, yang mana yang catfish, mana yang bukan. Tapi masih belum tentu aman sih sebenarnya. Hmm. Oh kayak 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 ini gak sih kayak perusahaan-perusahaan yang kayak banking gitu, suka kayak minta foto KTP gitu gitu ya semacam itu kali ya bisa iya, kali ya mungkin. bisa 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 mungkin mungkin tapi tapi jujur keren sih <laughs> gua gua nggak nyangka kita bakal bakal melakukan ini lagi ya melakukan kisah cinta dengan teori ekonomi lagi <laughs> <laughs> tapi tapi lu udah paham lah mike ya udah udah kebayang dikit lah ya iya ya, akhirnya iya udah lah maksudnya um, pelajarannya itu um, gua bisa ngerti dan gue bisa aplikasiin juga sih nanti ke kehidupan dating gue. Nah makanya besok-besok tuh hati-hati sebelum ngajak ketemuan, ajak fit call dulu deh. Jadi kayak ya lu bisa wawan apa itu cara buat lu protek diri lu sendiri gitu deh. Hmm, iya bener juga sih daripada kena tipu lagi. Hmm. Eh kalau ngomong, ngomong soal dating nih, kayak ada yang belum berkembang dari lu nih apa sih Ki? Aduh merasa nggak bisa Ki PSBB nggak bisa nggak oh. bisa lagi kalau lagi corona gitu, lockdown. Men, justru karena mm -mm, justru karena lagi PSBB harusnya coba online dating. Waktu itu Tinder sempat ada fitur pasport. jadi sebenarnya bisa waktu padahal waktu lagi PSBB kita bisa ketemu lebih banyak orang gitu jadi bisa cari akun-akun yang um, lagi yang di luar dari radius biasanya gitu. Jadi bisa cari kayak orang luar negeri atau orang luar kota gitu. Tahu. Oh. Iya. Tapi, tapi ya gimana ya? Ah, bisa aja kalian. Coba <laughs> lagi aja tapi hati-hati Iya. Oke, bisa aja sih lu pada yang bujuk gue. <laughs> By the way, tapi pendengar kita gimana nih? Mau coba online dating? <laughs> atau enggak pernah enggak sih? <laughs> kalian kira-kira ngalamin hal yang sama gitu mungkin yuk ka kalian bisa komen-komen aja Yo, iya. sama cerita ke kita versi kalian atau kalau emang mau dibantuin lagi nyelesain masalahnya seperti Michael di sini boleh-boleh aja cuman emang kita bukan psikolog di sini jadi jangan terlalu bertele-tele lah ya kita iya, juga bukan, banyak masalah hidup juga <laughs> gitu ya sudah ya udah lanjut 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 oh ya ngomong-ngomong tadi kan gue sempet singgung nih tentang moral hazard mungkin bisa bisa banget kali ya buat pembahasan podcast selanjutnya. Mungkin bisa silakan teman-teman lain hmm. ya Tapi jujur gue lebih prefer ada yang komen ya supaya ada yang lebih variatif inputnya gitu. Komen ii. apa ada ya informasinya. Ya, ya makanya silakan komen-komen komen, berikan kita oh, tugas kerjaan. <laughs> <laughs> ya udah. Eh, mungkin buat sekarang kita udahin aja kali ya di sini soalnya udah kepanjangan nih durasi-durasi. <laughs> Ya, Mike mungkin boleh langsung kasih penutupan aja untuk para pendengar. Oke, okay. terima kasih banyak buat para pendengar yang sudah mau dengerin pengalaman online dating gue hari ini. Gue masih single. dari itu minggu, DM Instagram gue terbuka, gue menerima segala pesan. Namanya oh. Michael Mandalay, guys, silakan. <laughs> Bocor. Yaudah. Silakan. Gua rasa Ya udah, yuk. Ya, cukup lah ya. ya. Udah cukup lah ya kali kita. Sampai ketemu teman-teman di podcast selanjutnya. Kalau kita yang host lagi tolong dikunci itu pernyataan gua barusan. Harus kita yang host lagi ya enggak sih Ki? <laughs> ya udah <laughs> ayo yuk bareng yuk penutupannya yuk biar kompak. Yaudah, ayo. Yuk. yuk. Satu, dua, tiga Dadah, Dadah. Sampai ketemu lagi uh, di podcast Podconomics berikutnya